friends, welcome back to Franz Sanjaya channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Mamen, sebentar lagi film Venom bakalan tayang di bioskop. Penasaran? Karena musuhnya atau lawannya si Venom rasanya yang sekarang sama-sama kuat, friends. Iya, si Carnage warna merah, sama-sama simbiot juga. Nah, yang ada di depan kalian ini adalah Hot Toys. Oke, memang agak unik, berbeda dari kebiasaan, friends. Venom, Groot. Ya, sebenarnya masuk akal juga lah. Karena kan si Venom itu dia simbiot. Dan dia selalu mencari inang baru, friends. Nah, ini kebetulan si Groot kecil yang dijangkiti sama si Venom. Ini buatan Hot Toys dan dikasih nama Marvel Spider-Man Maximum Venom. Gua gak tahu, friends, kenapa ada Spider-Man-nya. Mungkin ini masih satu tema dengan yang versi Spider-Man. Spoilernya keren banget. Ini boxnya bagus, friends. Lucu ya. Tapi by the way ya, kalau kita udah nonton What If Disney Plus atau kita nonton Shang-Chi di bioskop kemarin tayang, friends, rasanya udah nggak ada yang mengagetkan lagi bagi kita sebagai pecinta Marvel. Shang-Chi ada naga, friends. Ya, ini Venom sama Groot combine fusion kayaknya sih udah nggak begitu kaget ya. By the way, ngomongin Shang-Chi, buat kalian yang pengen official merchandise-nya, ini yang gue pakai, friends, topi snapback super keren. Kemudian sweaternya ini juga cakep banget, simple gini doang, tulisan Shang-Chi belakangnya ada gambarnya. Udah gitu, buat kalian yang misalkan pengen yang Captain America atau Avengers, ini keren, friends. Desainnya original punya, bahannya bagus, sablonnya tajam banget gambarnya. Ya, kenapa tajam? Karena ini semuanya properti dari Marvel. Jadi gua nggak bisa ngambil ngedit sembarangan, friends. Harus approval dari pihak Marvel. Nih, sweater juga. Oke, yang ini polosan, nggak ada sletingnya. Shang-Chi, gambar belakangnya, wow. Musuhnya, friends. Lihat, tajam banget. Seolah-olah gambarnya itu full HD. Oke, yang pengen beli kalian bisa klik link yang ada di bawah atau kalian follow Instagramnya di @franzupstore. 100 ribuan official merchandise Marvel, 100 ribuan dengan packing yang super keren. Langsung kita unboxing Groot Venom, karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki, momen. Yes, ini belum masuk secara resmi ke Indonesia. Kita duluan, friends. Special thank you buat Heldak, teman gua. Buat kalian yang pengen PO beli Hot Toys, boleh follow IG-nya di @heldak. Aman, terpercaya, recommended dari gua, cepat, friends. Wow, box art-nya beautiful. Oke, kita dikasih kayak semacam ini tali-tali gitu, friends. Nah, yang bahannya super foil dan mengkilap banget. Oke, nanti dalamnya bakalan kayak gini. Ini diambil dari Groot yang versi life size. Hot Toys pernah ngeluarin, friends. Tapi bedanya karena ini udah dihinggapi sama si Venom-nya. Tuh kan. Box-nya ini lumayan tebal, friends. Jadi bukan kaleng-kaleng lah. Kertas bahannya, friends. Bukan besi ya. Garingnya. Dalamnya, ini dia. Oke, pertama kita dapat blister. Yang isinya adalah kayak akar-akar pohon, tapi udah dihinggapi sama simbiot Venom-nya, friends. Sehingga ujung-ujungnya kayak ada mulut-mulutnya. Ini kayak plant versus zombie. Kemudian ada lidah-lidahnya juga, menarik. Nanti kita bakalan cek satu persatu detailnya. Dalamnya, nah, mamen. Ini harganya lumayan mahal, friends. Hot Toys lah, pasti 3,5 sampai 4 jutaan. Yang pertama kita dapat kepala Groot yang udah seutuhnya berubah menjadi Venom. Kemudian dapat pengganti telapak tangan. Keren, friends. Jadi warna si Venomnya itu dia nggak hitam, tapi ada sedikit kayak metalik dari warna ungunya. Dan terakhir, nggak terakhir sih, base-nya. Ya, biasa doang, friends, kayak gini. Gue berharap sih base-nya itu kayak pohon-pohonan, ada diorama-dioramanya. Ini cuman beginian doang, friends. Standar banget, tidak kreatif. And then yang terakhir, baru si Venom-nya. Biasanya kan I am Groot, sekarang jadi I am Groot. Jadi kayak Batman mendesah-desah gitu, friends. Karena udah dihinggapi sama Venom. Lihat giginya.
super mengerikan, tapi gila kan. Materialnya bagus banget, catnya keren. Di pinggir-pinggirnya kayak ada gusi-gusinya, friends. Kemudian giginya ciri khas Venom, udah kuning. Gak pernah sikat gigi, hobinya makan organ dan kepala manusia, udah otomatis pasti giginya itu kuning. Dan tajam-tajam, friends. Lihat, gak beraturan. Perlu banget ke dokter gigi. Kemudian mata aja, dia udah putih ala-ala Venom. Ada urat-uratnya yang berupa akar-akar pohon gitu, friends. Karena ini kan perpaduan fusion antara si Groot sama si Venom. Nanti tinggal kita tempel bisa nih. Keren, ini bahannya kayak vinil yang super padat dan super keras. Dengan cat ungu yang metalik, nggak hitam, friends. Jadi memberikan kesan agak unyu-unyu. Walaupun sebenarnya Venom itu kan menjijikan dan disgusting ya. Bagian kepala atasnya udah kayak simbiot-simbiot yang menjalar-jalar gitu juga. Wih, ini tangannya, friends. Keren karena ini sih aksen ijo-ijo yang memberikan pembeda dari antara semua tangan yang super hitam ini. Tangannya si Groot, tapi kalau kita perhatikan ini udah berotot, friends, karena dihinggapi sama Venom. Bagian shoulder-nya ada duri-durinya. Ini sebenarnya duri-durinya diambil dari si Groot, tapi keren aja sih ketika udah bercampur sama Venom, efek duri-durinya jadi lebih badass gitu, friends. Jadi lebih gagal gitu. Ada 1 2 3 4 5 6. Kemudian urat-uratnya hijau. Oke, telapak tangannya dong, mamen. Ini full artikulasi, coy. Lihat. Walaupun tangannya ada 4, tapi keren banget sih. Jadi lebih sangar, friends. Dengan atasnya ada kayak efek lumut-lumut hijau-hijaunya. Wih. Sama ini juga warna ungu yang super mengkilap. Ball joint. Ini nanti buat kita colok ke si dadanya, friends. Iya, ini dia, friends, figurnya. Yang terakhir, karena kita dapat aksesorisnya nggak gitu banyak. Oke, kepalanya yang ini masih transisi, belum sepenuhnya berubah menjadi Venom. Sebelah kirinya, ini masih Groot yang unyu-unyu, yang polos, yang hobinya main game. Sebelah kanannya, udah menjadi Venom. Lebih ganas, beringas, dan lebih mengerikan, friends. Lucu, karena belakangnya udah full, ternyata simbiot-simbiotnya ke atas. Ada hijau-hijunya juga, lumut-lumutnya. Oke. Sebelahnya sebelah sini masih si Groot. Bagus, friend. Lihat catnya, teksturnya udah kayak menyerupai batang pohon asli. Dengan ujung-ujungnya ada efek lumut-lumutnya ini timbul nih. Jadi gak cuma sekedar cat doang, tapi ini beneran ada teksturnya, friends. Keserak-keserak gitu, men. Matanya juga masih polos banget. Walaupun ada ketakutan karena sebentar lagi berubah menjadi Venom. Giginya, oh ternyata giginya udah berubah menjadi Venom semua, friends. Kayaknya lucu kalau giginya setengah belum ya, tapi susah sih. Karena giginya si Groot itu kan nggak ada kalau nggak salah ya. Lupa lah gue, giginya Groot kayak gimana, friends. Oke, kemudian ke badannya. Cakep juga karena badannya juga sama. Transisi berubah menjadi Venom. Oke, sebelah sini masih Groot yang asli. Lihat, urat-uratnya, tekstur-tekstur pohonnya keren sih. Even di ball joint-nya pun sama, friends, dicat sesuai dengan warna tangannya. Jadi agak kamuflase gitulah untuk nyumputin si ball joint-nya. Ijo-ijonya bikin keren sih, bikin manis, friends. Karena dia itu timbul dan terkesan bener-bener kayak lumut yang udah menutupi batang pohon. Oh, ternyata tangannya si Groot memang gede, friends, tuh. Oke, okay? Ini bahannya plastik vinil sih. Bukan ABS, friends. Kalau ABS jelek ya. Ini vinil yang sangat-sangat bagus sih materialnya. Kemudian sebelah sininya, ini udah berubah menjadi Venom. Oke, ototnya, lihat. Venom itu berotot, friends. Six pack. Kalau si Groot, belum ada tuh. Ya kan? Jadi memang perkembangannya sangat pesat ketika dia dihinggapi sama si Venom. Oh, ini ternyata ada duri-duri, friends. Tuh, lihat. Ada duri-durinya. Udah gitu kita lihat punggungnya. Wih, ternyata durinya udah hampir full, friends. Nanti dia nyambung ke sini nih kalau kita ganti tangannya. Cakep sih. Ini jadi mengerikan, friends. Karena tampak belakangnya, walaupun dia nggak ada apa-apa, punggungnya duri-duri semua. Yang nggak gampang dibokong, friends. Jadi hati-hati, man. Oke, okay? Overall sama. Ini pakai bahannya vinil dan warnanya agak ungu ya, bukan hitam. Bagus karena dia itu efek simbiot-simbiot yang menjalarnya dapat banget, friends. Oke, okay? Kemudian dengan aksen dari warna hijaunya yang mempercantik si ungu-ungunya tuh. Di sini pahanya kelihatan sedikit, masih si Groot. Jadi ini kayaknya sih nggak mudah, friends. Bikinnya itu susah, coy. Karena ternyata tuh ada yang kecil-kecil gini yang berubah sepenuhnya menjadi si Venom. By the way, kakinya kayak si ini ya. Kayak si Agumon, friends. Digimon. Ya, mungkin Marvel terinspirasi dari Digimon juga ya. Kita ganti kepalanya. Ini tinggal dicabut sesuai dengan manual book, friends. Kayak gini. Gampang aja. Kemudian kita ganti pakai yang udah berubah menjadi Venom. Nah,
ganas, friends. Kalau gue sebenarnya lebih suka yang versi ini sih. Ini lebih lucu, friends. Lebih kreatif dan lebih menarik. Sekarang kita ganti tangannya ya. Tinggal kita cabut ball joint-nya. Gampang aja. Kemudian sebelum kita pasang tangannya, wih, udah gitu kita pasang dulu ini, friends. Supaya dada sebelah kirinya juga udah full tuh, jadi Venom. Ya, kalian bisa lihat perbedaannya. Ini masih ada Groot-nya, yang ini udah nggak ada, friends. Gua sih lebih suka yang tadi ya, masih fusion, friends. Kalau ini udah bener-bener berubah menjadi Venom sih. Nah, ini kita pasang. Wih, tapi jauh lebih ganas karena duri-durinya jadi lebih banyak, friends. Oke, tuh lihat, durinya jadi full, nyambung ke belakang. Ya udah sih, itu doang yang bisa kita rubah. Ternyata masih ada sedikit unsur Groot-nya, friends. Kita cobain pasang lidahnya, friends. Dapat dua, satu yang pendek, satu lagi yang udah panjang. Ini yang panjang ya. Wih, dia magnet ujungnya. Oh, good job. Teknologi bagus juga dari Hot Toys. Lihat, ada ijo-ijonya, friends. Biasanya kan air liur ya. Ini air liurnya diganti jadi warna ijo. Lebih disgusting sih ini. Sekarang kita cobain pasang ininya, friends. Nah, lihat. Ya kan, biar lebih garang, seolah-olah ada anak-anak kecilnya gitu. Tetap sama menjijikan, ada lidahnya, ada giginya, tapi batangnya masih hijau, friends. Nah, ini dia itu nempel ke punggungnya. Oke, kayak gini, masukin, udah gitu tinggal kita colok. Nah, kayak gini, men. Yang ini, friends, sama dia di sini. Kita dapat 3 ya. Dia nyolok ke yang satunya lagi, ini keren, friends. Kita dapat anak-anak Venomnya yang bisa dibengkokin tuh. Wah. Ya kan? Nah, ini kita bisa taruh di tangannya, friends. Jadi seolah-olah dia tuh kayak mau menyerang ke depan. Ini dia agak lentur dan fleksibel. Nah. Wow. Jadi kan memang Venom itu ya harus ada anak-anaknya gini, friends, yang menjala dan siap untuk mencari inang-inang yang baru. Dan ini Hot Toys bikin dengan sangat-sangat luar biasa sih. Untuk artikulasi udah pasti bagus, friends. Kepalanya ini bisa muter 360 derajat. Kepalanya emang gede banget ya. Udah gitu tangannya, tuh ini bisa full 180. Kemudian double join. Oke, dengan pergelangan tangan, telapaknya yang full artikulasi. Dimana setiap ruas jari kita bisa mainin juga. Badannya, oh tuh friends, di diafragma dadanya ada artikulasi juga. Jadi kita bisa gerak-gerakin. Kakinya juga full artikulasi. My man. Untuk artikulasi sempurna, karena ini nggak ada bahan kulit, nggak ada bahan karet. Ya, udah pasti bagus, friends. Bagus sih, lucu banget. Ya, sekarang gue mau poso-posoin juga. Thank you so much buat Heldak. Yang pengen PO Hot Toys, boleh follow IG-nya. Enjoy the footage, jangan lupa bantu subscribe. Let's go! Oke, friends, gitu aja reviewnya Hot Toys Venom Fusion sama Groot. Gua yakin ya, abis ini si Hot Toys bakalan mengeluarkan versi-versi yang lainnya. Secara yang cost baby, yang kecil, itu udah ada, friends. Kayak Venom Fusion sama Groot, Venom Fusion sama Iron Man, sama si Spider-Man, sama si Captain America. Hampir semua karakter Marvel di Fusion sama si Venom. Cuan, money buat si Hot Toys. Tunggu aja, friends. Gua yakin yang 1/6 skillnya juga bakalan berdatangan tuh. Venom Fusion dengan karakter-karakter yang ada di Marvel. Ya, nggak bisa salahkan. Karena yang beli, yang suka juga ada, friends. Jadi ya, selama ada yang suka, happy-happy aja, enjoy-enjoy aja, dibawa seneng, friends ya. Yang pengen PO Next Hot Toys atau beli ready stock, kalian boleh follow Instagramnya di @heldak. Yang pengen beli official, jaket, hoodie, snapback, tas, lengkap semuanya ada, friends. Kalian boleh follow IG-nya di @franceupstore. Ya, atau kalian bisa cek tokonya. Ada di Shopee, ada di Tokopedia. Pokoknya kalian cek. Harganya murah, cuma 100 ribuan aja fee ongkir. So, gitu aja. Gue Frans Sanjaya. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye. God bless. God bless Indonesia.